pernah lelah kita mencintai Indonesia. Kenapa ini sangat penting? Coba nanti kita lihat betapa sangat variatifnya, sangat binekanya negara kita. Bayangkan dengan variasi yang luar biasa, suku, agama, budaya, etnis tadi, bahasa. Kalau kemudian masing-masing pihak mengedepankan sisi eksklusivitas, menutup diri, ya, tidak merangkul, tidak mau dialog, nggak akan pernah ketemu. Kita tidak bisa memaksakan seseorang itu lahir dengan suku tertentu, dengan agama tertentu, dengan bahasa tertentu, lahir di daerah mana, dengan bahasa apapun, tidak. Harus kita terima sebagai sesuatu yang diberi kekayaan. Tinggal bagaimana mengelola zamrud yang luar biasa ini.